Fakultas Teknik Universitas Udayana menyelenggarakan sidang terbuka pertama dalam program studi doktor ilmu teknik Selasa 7 Mei 2019. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Aula Gedung Pascasarjana Kampus Sudirman Denpasar. Program studi doktor ilmu teknik Universitas Udayana didirikan pada tahun 2014 dengan surat izin penyelenggaraan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program studi ini memiliki 5 konsentrasi antara lain arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan teknologi informasi. Meski sempat mengalami tertundanya akreditasi, program studi doktor ilmu teknik akhirnya dapat meluluskan mahasiswanya pada tahun 2019 ini. Koordinator program studi doktor ilmu teknik, Profesor Insinyur Inyoman Arte Tenaye mengatakan, sangat senang telah berhasil melakukan ujian promosi doktor pertama dengan lancar. Kami saat ini bisa melaksanakan ujian promosi doktor yang pertama. Kami mengharapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berikutnya semakin tergugah untuk menyelesaikan studinya sesegera mungkin. Karena merupakan tuntutan, merupakan target untuk mencapai lulusan tepat waktu secara optimal. Ditambah lagi dengan program yang sudah terakreditasi B, diharapkan kelulusan ini akan menjadi pemacu bagi mahasiswa S3 lainnya agar segera menyelesaikan studinya tepat waktu. Hal ini menyangkut kontrak kerja dekan dengan rektor, yakni minimal meluluskan 50% sehingga input dan outputnya seimbang. Selain itu diharapkan pembina, dosen pembimbing, promotor, pengajar, dan mahasiswa dapat menjalin kerjasama dengan baik. Yuni Andriani, Benediktus melaporkan untuk Udayana TV.